Kalian harus akui, dari 1 November hingga 5 November 1946, Jakarta adalah milik Sudirman. Seluruh rakyat menyambut penuh antusias. Ingat, peristiwa ini terjadi sebelum aksi gerilya 1948 hingga 1949. Coba kalian bayangkan, setahun setelah Indonesia merdeka, Sudirman telah memiliki masa besar. Ia pun bisa membuat Belanda dan Inggris memenuhi. Sudirman. Dalam kenangan Hamka, kita pun telah dianugerahi Allah, pahlawan bangsa Indonesia yang jiwanya mendapat doktrin Islam, jiwa yang mempunyai kemerdekaan dan keberanian. Dia itu ialah almarhum Bapak TNI Jenderal Sudirman. Saya mengenal banyak sedikitnya pertumbuhan jiwa beliau sebagai seorang pemuda Muhammadiyah, Hizbul Watan. Saya pernah selapik seketiduran, sebantal sekalang hulu dengan beliau di Kongres-Kongres Muhammadiyah sebelum beliau jadi Panglima, sekolahnya tidak tinggi. Dia bukan keluaran Breda atau New Haven, namun kebulatan tekad tauhidnya. Dia tidak takut kepada siapapun, kecuali kepada Allah, itulah hakikat yang membawanya naik ke atas. Di waktu Belanda akan melancarkan serbuannya kedua kali, sebenarnya tenaga beliau tidak ada lagi dipandang dari segi lahiriah, sebab paru-parunya telah dinonaktifkan, sebelah. Tidaklah akan salah, demi penyakitnya itu, jika waktu Belanda telah menyerbu Yogyakarta, dia tinggal saja dalam kota dan menyerah apabila Belanda datang menawan. Dia akan ditawan secara terhormat. Tetapi, ada sesuatu di dalam jiwa yang melarangnya menyerah, yaitu iman. Dia keluar dari Yogyakarta, padahal Soekarno sendiri telah menaikkan bendera putih alamat menyerah. Dia menuruti jejak Tengku Cik di Tiro, meneruskan perjuangan di kala Sultan Muhammad Daud, Panglima Polim, Tuanku Raja Kumala, dan lain-lain telah menyerah. Semangat yang ada dalam diri Sudirman itulah sangatlah besar pengaruhnya, menjalar, menyelinap, kepada seluruh anak buahnya, sejak dari perwira tinggi, perwira menengah, dan sampai kepada prajurit bawahan di segenap Medan. Buya Hamka, 1975. Dengan melilitkan handuk kecil di kepalanya, Sudirman menyentak pedang samurainya lalu mengerahkan anak buahnya itu menyerang, menyerbu, dan menggempur pertahanan Sekutu di Magelang. Sekutu tahu ada satu kota di Jawa yang penting untuk menjadi pertahanan yang disebutnya kaum pemberontak, yaitu Yogyakarta. Kita pun tahu bahwa Yogyakarta akan dijadikan pertahanan kita yang teguh. Oleh sebab itu, mendesaklah Sekutu dari Semarang, jatuhlah Ambarawa dan Magelang, terbukalah jalan ke Yogyakarta. Pemuda Sudirman, yang hanya terdidik dalam peta, pada zaman Jepang bertanggung jawab memerhatikan Yogyakarta. Kalau Magelang dapat diperkuat musuh, Yogyakarta mesti jatuh. Oleh sebab itu, dengan kekerasan hati luar biasa, Sudirman mengumpulkan anak buahnya bekas-bekas tentara peta dan rakyat yang sedang penuh semangat. Dengan tidak mengingat berapa kekuatan musuh dan berapa kekuatan persenjataan sendiri, dengan melilitkan handuk kecil di kepalanya, Sudirman menyentak pedang samurainya lalu mengerahkan anak buahnya itu menyerang, menyerbu, dan menggempur pertahanan Sekutu di Magelang. Sebagaimana seekor serigala yang galak, yang hanya mengingat satu perkara saja, yaitu merdeka atau mati, matanya berapi-api dan ganas. Pengikutnya pun menurutinya dengan mata berapi-api dan ganas. Perjuangan penghabisan, perjuangan dari orang yang telah dekat pada putus asa. Bambu runcing, pedang samurai Jepang, dan senjata-senjata curian dikerahkan semua ke muka. Berpadu dalam satu jiwa, yaitu, jiwa Sudirman. Ngeri dan dahsyat, meriam dan senapan mesin gegap gempita. Akhirnya, meriam tidak dapat lagi mematahkan semangat raksasa. Sekutu terpaksa mundur dan Magelang ditinggalkan. Yogyakarta terlepas dari bahaya, serta presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin pemberontak pindahlah dari Jakarta ke Yogyakarta. Jiwa Sudirman yang perlu bagi tentara kemerdekaan. Berapa banyak opsir yang pongah dan royal sebelum datang ke Yogyakarta berubah pekertinya setelah kembali sebab dilihatnya bapaknya, baca, Sudirman, sendiri hanya seorang yang sederhana. Dia diundang ke Jakarta hendak berunding perkara kantong. Kemudian, dia datang dengan pengiringnya. Namun dengan congkak, tentara Belanda menyuruh menanggalkan senjata pengiring-pengiringnya ketika akan masuk ke Jakarta. Dia, Sudirman, kembali ke Yogyakarta. Dia tidak mau datang kalau sambutan atasnya tidak sebagaimana sambutan atas seorang kepala perang dari suatu negara yang berdaulat. Terpaksa Belanda mengembalikan senjata-senjata itu dan minta maaf. Dia pun masuk ke Jakarta dengan penuh kebesaran.
Buya Hamka tidak menyebut kronologi secara detail, namun menjelaskan substansi sosok Sudirman. Saat itu, Sudirman menjejak Jakarta dengan penuh wibawa dan kebesaran. Kalian harus akui, dari 1 November hingga 5 November 1946, Jakarta adalah milik Sudirman. Seluruh rakyat menyambut penuh antusias. Ingat, peristiwa ini terjadi sebelum aksi gerilya 1948 hingga 1949. Coba kalian bayangkan, setahun setelah Indonesia merdeka, Sudirman telah memiliki masa besar. Ia pun bisa membuat Belanda dan Inggris memenuhi apa maunya. Dengan kedatangan Sudirman, Belanda dan Inggris merah padam. Konon, Sudirman membawa 30 yang dalam istilah Hamka pengiring. Maksud pengiring adalah pengawal. Belum lagi masa yang padat merayap. Sejarawan Belanda Jia de Moor menyebut kedatangan Sudirman membuat Belanda sudi duduk satu meja dengan pihak Indonesia. Apakah Sudirman secara tidak langsung ikut membuka jalan perundingan Renville dan Linggajati? Itu urusan sejarawan menilai. Tapi, ingat, Sudirman adalah Sudirman. Sebagaimana ia datang ke Jakarta dengan kebesaran, ia tak sudi kebesaran Indonesia yang berdaulat dilucuti dengan hasil Renville dan Linggajati. Ingatlah ketika peristiwa 3 Juli 1946 rek. Ingatlah ketika Syahrir diculik. Berapa banyak fitnah atau hasutan, baik kepadanya, baca, Sudirman, maupun kepada pimpinan negara. Ada kabarnya yang membisikkan bahwa Sudirman, kalau mau, bisa menumbangkan Soekarno dan mengambil pimpinan sendiri. Namun, tidak. Sudirman adalah pencinta negara, pencinta Soekarno-Hatta, hidup mati. Ketika Syafruddin berkuasa, dari jauh tampak benar bagaimana Syafruddin mencoba mengurangi kekuasaan Sudirman dengan membuat Biro Perjuangan. Namun, tidak telap sebab urat Sudirman lebih teguh ke bawah, yang lebih kuat daripada Syafruddin, sebagaimana Bung Tomo dan Hizbullah lebih setia hidup mati kepada Sudirman daripada Syafruddin. Ulasan Hendra Sugiantoro. Apa yang dikatakan Buya Hamka telah lelah dibahas dengan analisa beraneka rupa. Bahkan, untuk urusan ini, ada satu sosok yang melulu diangkat. Apakah terlalu cepat menyatakan? Setelah Soekarno, Sudirman adalah Presiden Republik Indonesia, jika umur panjang.